Oh, Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, sebegininya. Jadi pemerintah Malaysia, Raja Malaysia, menata ataupun bisa mengatur ya guys ya, mengatur hal-hal kecil seperti ini yang memudahkan masyarakatnya ketika hari raya Idul Kurban. Tidak seperti yang terjadi yang viral baru-baru ini ya guys ya. Oh, di negara kita berame-rame berkumpul ya kan untuk menukar kupon dengan daging kurban. Allahu Akbar. Ternyata di Malaysia seperti ini, makanya tidak tidak seperti di negara kita ini ya guys ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat bagus sekali nih guys ya, dari Mbak Yanti Rimi Official. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya. Jadi di sini Mbak Yanti membagikan kepada kita bagaimana sih orang Malaysia itu membagikan daging kurban. Yang kita tahu ya guys ya, biasanya kalau di Indonesia ada kupon ya kan, terus habis itu ngambil jam sekian, dan itu akan ada terjadi penumpukan-penumpukan manusia di situ dan akan menyebabkan sesak di situ ya guys ya. Tapi di Malaysia bagaimana gitu, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Malaysia ataupun masyarakat Malaysia tentang hal ini? Nah, saya penasaran sekali guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, tonton sampai selesai biar tidak salah paham apa yang saya sampaikan nantinya ya guys ya. Jom kita simak videonya. Let's go. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Ini Raya Haji lagi tahu, Raya Haji kan sebulan. Saya mau cerita lagi tentang pasal Raya Haji gitu okay. Ya. Yang saya support dan saya sangat suka sekali cara orang Malaysia membagi-bagikan daging Raya Haji gitu, daging kurban lah dibilang gitu. Jangan lupa komen dan subscribe dulu saya punya video itu. Ini saya ceritakan pengalaman saya saja ya guys, teman-teman. Ini yang saya cerita dekat kampung saya tinggal saja ya. Mungkin seluruh Malaysia seperti itulah saya bilang. Kenapa di Malaysia ini enggak ada kita melihat orang berebut-rebut daging atau bergaduh sesama sendiri atau ngambil kupon atau gimana gitu. Kita tidak akan pernah melihat seperti itu di Malaysia ya guys ya. Kan guys, korang tahu yang saya lihat di sini ya guys ya, cara mereka bagikan daging, cara mereka berkurban ya, sangat perfect sekali gitu. Saya sangat suka sekali cara mereka gitu kan. Di sini kan mereka tak kira kaya atau miskin, kalau mereka berkurban gitu tidak semesti satu ekor lembu atau gimana gitu. Satu ekor lembu tuh dia boleh ada bagian-bagian gitu, boleh ambil satu bagian. Kalau di Malaysia nih duit dia cuma RM750 saja ya guys. Itu satu bagian dia, sampai satu ekor tuh kalau nggak salah 7 bagian ya guys ya, nggak semesti korang satu ekor gitu. Jadi yang saya lihat ya, yang saya suka sekali ya, kalian tengok video saya sebelum ini kan, saya pergi ke tempat penyembelihan gitu teman-teman. Okay. Dia dihandle oleh satu agensi seperti masjid ya. Semua orang kaya nggak kira siapa yang mereka berkorban selalunya kan, dia pihak masjid yang membuat seperti itu, yang melaksanakan gitu. Orang berkorban kita pun nggak tahu siapa yang korban gitu ya, cuma dihandle oleh orang masjid lah gitu, dibilang seperti itulah gitu kan. Habis itu orang masjid ini yang menentukan tempatnya di mana, okay. Harga lembu atau beli sendiri lembu atau orang masjid belikan juga boleh gitu teman-teman. Kalian bagi duit saja di Malaysia nih. Habis itu kan teman-teman yang saya suka, habis yang kurban gitu, kita sebagai masyarakat atau warga asing sekalipun tinggal di Malaysia nih teman-teman, tidak dikecualikan guys. Itu yang saya salpuk sekali gitu kan. Habis itu ya gayam, mereka ni buat kurban disembelih di kawasan masjid lah, sebab diurus orang masjid. Kita terima bersih cuma, kita cuma seperti penonton saja ya teman-teman ya. Tengok orang sembelih gitu kan, setiap kampung pasti diantar ke masjid atau ke surau ya. Gitu ya guys. Semua dilaksanakan, enggak ada saya tengok dilaksanakan di rumah gitu. Okay. Jadi semua teratur, jadi semua rata. Yang lebih banyak dapat selalunya orang asnaf, tapi enggak juga selalu dibagi rata, ditimbang gitu dagingnya guys.
lihat di sini ya, semua teratur ya guys ya, di tempat orang nyembelih itu juga ada makan-makan, minum gitu kan. Yeah. Orang yang menyembelih itu semua dah ditentukan orangnya guys, semua yang buat kerja gitu. Jadi yang punya, yang berkorban, ada kurban ini kan, bagiannya sudah dibagi gitu. Di saat menyembelih itu kan sudah dibagi kepada orang yang kurban ini, bagian dia gitu. Yang bagian masjid ini yang akan dibagi kepada masyarakat teman-teman. Kita enggak perlulah berebut-rebut. Nanti setiap ketua kampung ya guys, dah bagi nama setiap rumah, bukan setiap individu, setiap pintu rumah gitu. Satu keluarga lah dibilang gitu. Nanti ketua kampung dah habis nyembelih itu semua ya guys, semua ditimbang tau daging itu, tidak ada dapat orang 11 7 kilo, ya. Orang 11 kilo enggak. Semua sama banyak gitu, kecuali asnaf itu akan dibagi lebih, selalunya seperti itu gitu kan. Selalunya dibagi sama rata juga gitu. Habis itu kan ya guys, setiap orang ketua kampung dia ada nama penduduknya gitu. Mm-hmm. Setiap pintu, enggak kira dia warga asing atau bukan, yang menyewa di rumah itu pasti akan dapat. Ketua pasti kampung dapat, ini akan ya. Membawa sebat daging yang dah ditimbang itu, akan membagikan setiap rumah-rumah teman-teman. Setiap pintu akan diketuk, bagi satu beg daging itu sudah ditimbang. Tak kira dia warga asing ke, dah kahwin ke atau belum, atau gimana gitu kan. Janji okay. Rumah itu ada orang duduk, dikira satu keluarga gitu teman-teman. Bukan setiap individu, satu keluarga. Jadi tak perlulah kita ambil kupon, pergi berebut-rebut atau gimana gitu, enggak perlu. Semua akan dibagi rata. Itu yang saya sangat suka sekali kurban di Malaysia ini. Sebelumnya saya tidak tahu teman-teman, 3 tahun belakangan ini saja saya tahu caranya seperti itu gitu kan. Apa yang kita lihat ya di Indonesia ya, banyak sekali viral-viral gitu kan. Di media rebut, sosial ya. Orang berebut-rebut daging atau gimana, itu sangat hal yang menyedihkan. Betul, buat saya ya kan sekali. Ini yang apa ya, banyak sekali komen-komen yang bukan-bukan di saat di video yang viral gitu ya kan. Itu sangat sedih tau, kenapa tempat saya di Indonesia seperti itu. Tapi saya tahu ya, dulu ya waktu saya tinggal di Indonesia ya, saya juga tidak tahu juga orang kurban gimana gitu, sebab tidak banyak dulu orang berkurban gitu. Orang kaya-kaya, saya orang berduit ya, saja dulu yang ada kurban gitu kan. Tapi sekarang kan enggak gitu. Jadi kalau di Indonesia kan kebanyakan orang buat kurban di rumah, kalau orang-orang kaya itu buat kurban di rumah gitu ya kan. Jadi ya kalau buat di rumah ya nggak cukup lah, kalau satu rumah tuh lembunya satu saja kan, masyarakat ramai lah tentulah, apalagi mereka ini berebut-rebut ngambil seperti itu atau dibagi kupon itu menurut saya budaya yang tidak bagus ya kan. Tapi yang saya cerita di Malaysia ini sangat menarik, yang sangat saya suka gitu, cara menyampaikan daging kurban, cara mereka itu, membuat kurban itu melaksanakannya gitu. Jadi masyarakatnya semua puas hati gitu teman-teman. Jadi saya pun happy tau, pergi raya haji kan. Saya pergi ke masjid, habis itu balik tu kan, di masjid kan sudah diumumkan pukul berapa dia orang kurban, berapa ekor okay. Untuk berkurban gitu kan. Kami habis solat raya haji itu ya kan, saya sama anak-anak saya suruh Pak Menteri ngantar ke tempat itu. Tempatnya di tepi sungai di kampung saya guys. Habis itu saya pergi ke situ lah, melihat orang potong lembu gitu, gimana cara dia orang potong gotong royong, gimana. Kami semua sebagai penonton sajalah kan, dia ada orang-orang tertentu untuk yang motong-motong, untuk yang nyembeli. Orang dia dah dipilih gitulah, maksudnya kami ramai sebagai penonton saja gitu. Tak perlulah minta daging di sana itu, sebab kan diantar nanti ke rumah masing-masing kan. Itulah rasanya, suasananya lain gitu. Kalau kita melihat orang potong lembu itu kan banyak di satu tempat gitu kan, suasananya sangat lain gitu, lebih kepada apa ya, kekeluargaan sangat gitu. Kita tengok orang yang lama sudah enggak balik dari kota kan, dia orang balik kampung pergi merayakan raya haji gitu gitu teman-teman. Di Malaysia ni kalau raya haji kan cutinya sebentar saja gitu. Betul. Sekejap. Malaysia raya haji tidak lama cuti ya guys ya. Kebetulan hari raya haji jatuh dek Isnin, so orang hari Jumaat sudah balik kampung, hari Selasa Isnin tu orang dah balik ke ke kota lah, masuk ke Kuala Lumpur, bagi yang balik kampung melihat sanak saudaranya, maknya gitu teman-teman. Jadi
Tak ramai-ramai mana, tapi ramai juga. Tapi sekejap saja, setelah, tidak seperti raya besar, raya biasa gitu ya, teman-teman ya. Raya haji ya di tempat saya ini ya seperti biasa aja. Pagi ya pergi ke masjid Ya, gitu kan, mestilah. Balik ya nggak ada menerima tetamu, tetamu nggak ada yang datang-datang ke rumah kecuali yang ada saudaranya yang balik kampung gitu aja. Nggak pergi beraya-beraya ke rumah orang di sini nggak ada, teman-teman ya. Oh, Masa ya iya. kebanyakan ya nggak ada masak di rumah, masak biasa-biasa aja, nggak ada seperti harus masak rendang, harus lemang, enggak, teman-teman. Kecuali tapi Idul Fitri ya. Ada juga yang masak, ada yang tidak lah, tapi Betul. tidak seperti raya raya besar lah gitu. Tapi ya kalau kalian cerita, saya nak cerita ya, saya udah mau masak rendang nih sore-sore gitu ya kan. Saya cerita rendang saya udah mau masak, terus saya pergilah cari lemang gitu kan, besok mau raya haji gitu sama Pak Menteri. Kebetulan saya udah lambat pergi pukul 6 gitu kan. Habis itu lemang semua, banyak orang jual tapi semua sudah ada yang punya, guys. Ya Allah, saya dapat lemang, korang tahu saya dapat cuman 3 batang, saya dapat 6 tapi ada abang-abang tu kirim, jadi saya bagi 2 lah dengan dia gitu. Itu pun lemang jagung, guys, ada kecil-kecil saja tapi enggak masalah, janji ada lemang gitu. Ah, betul sih. Tapi ya saya kan masak rendang, kata orang Malaysia kan kalau ada lemang makan dengan rendang gitu. Betul. Tapi kalau orang saya kan, kalau lemang ya makan gitu aja, nggak perlu makan dengan rendang gitu. Biasanya kalau orang Minang ya di Padang, emak saya kalau masak lemang dia makan dengan tapai pulut hitam gitu. Kalian tahu nggak tapai pulut hitam? Orang tahu, saya tahu. Makan dengan lemang gitu, bukan dengan rendang gitu. Kalau rendang ya makan dengan nasi. Tapi saya kan tinggal dengan rumah Pak Menteri di kampung dia, saya masak lemang, beli lemang makan dengan rendang gitu. Gitulah gitu, teman-teman. Beda, jadi beda lain ini, gitu. Bagi saya kalau lemang enggak ada enggak masalah, tapi Pak Menteri dan anak saya kena ada lemang gitu, sebab mereka mungkin sudah terbiasa seperti itu gitu. Jadi lemang semua orang beli, ramai balik kampung kan. Habis lemang, guys. Cuma dapat lemang kecil-kecil gitu. Biasalah kalau sudah banyak masak kan, Betul. Mestilah ada yang kurang, ada rasanya beginilah begitu. Itu enggak masalah, syukur aja kan, orang tu kan dah pernah masak ya kan. Ya gitulah guys, raya haji di Malaysia ya kan, menurut saya sangat happy lah gitu. Cara pengurusan mereka, cara mereka pergi beraya haji, semua sama di Malaysia raya haji, teman-teman. Sehari yang sama, Isnin ya, seluruh Malaysia Isnin, enggak ada berbeza hari gitu. Enggak ada Selasa, enggak ada Rabu gitu. Di Malaysia kalau raya haji ya, raya haji, raya apa saja perayaan harus sama arusnya gitu. Ya, enggak ada yang sih. Yang lain gitu. Sudah ditentukan oleh raja di Malaysia nih, teman-teman. Hari raya haji waktu itu sudah diumumkan oleh raja, ditentukan hari Isnin, nggak ada hari-hari lain gitu, harus hari Isnin jam sekian, itu sholat, itu kurban gitu, sudah ditentukan oleh kerajaannya, teman-teman. Jadi ya teratur sekali menurut saya di Malaysia nih. Jadi orang berkurban pun dipantau sebenarnya oleh kerajaan, nggak boleh ikut suka-suka gitu, harus ikut ada adab dan harus ikut agama lah gitu, teman-teman. Harus nggak boleh ada kekecohan, nggak boleh ada pergaduhan di saat ada kurban daging gitu, mendapat daging lembu, nggak boleh ada orang komplain di sana sini, ini nggak dapat, Betul. Ini dapat, orang kaya dapat banyak, orang miskin dapat sikit. Itu nggak ada di Malaysia, semua sudah diatur, teman-teman. Mungkin banyak orang Indonesia tidak tahu ya, di Malaysia ini apa saja diatur oleh kerajaannya. Sepertinya Baguslah, itu secara yang tertib, otomatis bagus. Gitu, rakyat-rakyatnya gitu boleh mengikut gitu. Jadi yang saya kagum di sini ya, di Malaysia ini mereka ini kan kalau pasal keramaian gitu kan, mereka ini ada budaya antri gitu, tak perlu berebut-rebut gitu, memang ada antri gitu. Kita kalau kita pergi bank saja kan, ke ATM gitu kan, ngambil duit contoh, kalau kita tengok orang tu ramai gitu kan, kita tak perlu lah, aku nak cepat, enggak perlu, kita beratur saja di belakangnya. Iyalah, dan otomatis nungguin. Macam itu orang Malaysia, teman-teman, enggak perlu kita berebut-rebut, saya nak cepat nih, saya dulu, enggak, teman-teman. Jadi di Malaysia ini semua benda sudah diatur oleh kerajaannya, jadi rakyatnya sepertinya
mengikut saja gitu. Iya, mungkin sudah mengikut ekor, diterapkan dari kecil gitu. Jadi semua benda dah diatur oleh kerajaan, termasuk kurban, raya, apa saja gitu teman-teman. Jadi enggak ada yang boleh membelakangkan kerajaannya gitu. Kan kalau kita seperti orang pergi haji gitu kan, dah ditentukan oleh kerajaannya perginya kapan, baliknya kapan. Aha. Apa mereka buat di sana, di Mekah itu, semua dah diatur oleh kerajaannya. Enggak boleh suka-suka teman-teman. Itu yang saya suka itu. Ya guys, ini daging yang saya dapat ya, ini sama guys, setiap satu rumah tau guys. Ini dalam 2 kilo lebih ada tau. Dia bukan lemak-lemak tau, betul-betul dengan daging padat dicampur-campur gitu guys. Korang tengok nih, saya tak tahu mau masak apa lagi. Rendang kan saya baru masak guys. Komen di bawah saya mau masak apa daging kurban nih. Oh. Tuh tengok. Ini masak dalam ini, 2 sate kilo setengah itu, ada. Tuh guys. Banyak sate, kan. Nah. Itu rata tempat ini semua orang dapat seperti ini gitu. Tanpa kecuali gitu. Ada kecuali orang asnaf lah mungkin lah. Lebih banyak. Kadang-kadang tak tahulah saya kalau orang asnaf lebih. Tapi mungkin lah lebih gitu. Cuma sharing tuh ya guys ya, ini tentang raya haji di kampung Bapak Menteri di Malaysia Perak ya. Begitulah ceritanya, nggak ada lebih dan kurang gitu. Kalau saya ada silap ada kata, komen di bawah ya guys. Selamat menunaikan Idul Adha gitu. Raya haji sebulan tau. Oke ya guys, sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan kita semua sehat, dimudahkan semua urusan kita tau. Bye, assalamualaikum. Komen di bawah, saya mau masak daging itu, mau masak apa gitu, komen di bawah. Alright guys, selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, ternyata seperti itu. Jadi di Malaysia sudah terstruktur, tertata rapi kurbannya di masjid ini, terus ada panitia penyembelihannya, terus ada panitia untuk potong dagingnya, terus habis itu disalurkan langsung kepada pintu-pintu rumah ya kan, kepada orang-orang yang sudah didata ataupun sudah ada list namanya, seperti itu ya guys ya. Dan ya kalau kita lihat yang viral-viral itu juga banyak di Indonesia yang seperti itu, yang istilahnya rebutan antri kupon dan lain sebagainya. Dan kalau saya sendiri sudah mempraktekkan di sini ya guys ya, karena saya juga termasuk daripada anggota takmir masjid. Jadi saya menyarankan jangan sampai orang-orang itu pergi ya kan dari rumah ke tempat penyembelihan untuk mengambil daging. Daging itu harus kita langsung sampaikan ke depan rumah. Jadi ketika selesai semuanya, selesai disembelih, selesai dibersihkan, selesai untuk istilahnya apa namanya itu ya, packing ya, satu orang itu kalau dagingnya itu sekitar 1 kilo, 1,2. Tapi kalau sudah sama tulangnya itu bisa sampai 2 kilo ya, seperti itu guys ya. Nah, di situ ketika sudah sampai di situ maka langsung diedarkan. Nah, seperti itu. Kita sudah tidak pakai kupon-kupon karena kalau kupon itu pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi ya, orang bakalan berebut seperti itu guys ya. Dan ini bagus banget ketika di Malaysia sudah penyesuaian seluruhnya, sedangkan di Indonesia ada beberapa yang masih menggunakan kupon dan itu membuat masyarakat ya akan berbondong-bondong dan juga berebut. Nah, sehingga akan ada terjadi perkumpulan ataupun kerumunan-kerumunan yang menyebabkan sesak dan lain sebagainya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya guys ya, karena yang viral-viral di TikTok itu memang ya saya juga bisa melihat sendiri seperti itu gitu kan. Nah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita dan semoga tamir-tamir masjid ya kan, dan juga istilahnya pemerintah memperhatikan hal ini. Karena kenapa? Karena hal ini lebih efisien. Jadi waktunya enak gitu kan, kita ngerjainnya enak, terus habis itu tinggal kita sampaikan kepada pintu-pintu rumah. Jadi nggak apa ya, memberatkan orang-orang yang istilahnya harus ngambil kupon nih, harus ngantri dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih Mbak Yanti Rimi Official yang sudah sharing kepada kita tentang tata cara orang Malaysia berbagi ataupun membagi daging kurban, dan ini sangat bagus sekali guys ya. Oke, itu dulu, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.